Van, kamu mobilnya baru? Iya, baru. Wih, keren banget ya. Kemarin mobilnya warna kuning, sekarang udah merah. Kamu banyak duitnya ya, Van? Iya, Wi. Kebetulan aku pengen banget sama mobil ini. Jadi, aku beli deh mobil ini. Taunya juga lebih baru yang ini. Oh gitu. Iya, Van, aku juga pengen yang model seperti ini. Tapi punya aku tetap yang putih ini. Kamu emang nggak ini, nggak ganti mobil? Ya, masih belum kepikiran ganti mobil, Van. Soalnya masih belum ada duit. Masa sih kamu nggak punya uang? Iyalah, Van, aku sekarang masih banyak pengeluaran, jadinya harus irit deh. Oh ya udah, gak apa-apa, lagian mobil ini kan gak ada masalah, jadi kan gak perlu diganti. Iya bener kamu. Kalau kamu kan beda, anaknya orang kaya. Iya. Ya gimana lagi? Kan udah pengen, jadi bukan terpaksa sih, cuma nurutin keinginan aja. Ya mau gak mau harus beli. Nah ya Van, jadi kamu pengen yang baru bisa langsung beli. Lah aku ya gimana ya Wi, namanya juga kehidupan kan ada enak ada gak enaknya juga. Di sisi lain kan aku juga pasti ada gak enaknya dibandingkan kamu. Pasti kamu juga ada sesuatu yang lebih dari aku, dan aku juga mungkin kamu gak bisa ganti mobil, aku bisa ganti mobil. Iya benar, yang penting kita harus tetap bersyukur ya. Nah iya benar, yang penting yang pertama itu sehat. Bener kamu. Coba kalau gak sehat atau kita sakit, mau kita banyak mobil, kalau kita sakit kan percuma, jadinya kita kan nggak bisa ngendarai mobil itu, jadi kita nggak bisa jalan-jalan. Jadi selagi mobilnya masih bisa dipakai, nggak ada keluhan apa-apa, jadi kita syukuri aja, yang penting masih bisa kita pakai. Iya Van, kamu bener banget deh. Jadi nanti kalau kamu ada rezeki baru bisa ganti mobil baru lagi. Iya, mungkin aku sekarang harus irit dan rajin-rajin menabung lagi buat ganti mobil. Iya benar. Ya udah gak apa-apa, disyukuri aja, sabar. Ntar kamu juga pasti ganti mobil juga kok. Iya Van, amin. Secepatnya ya. Wi, siapa nih yang datang? Gak tahu, Van. Kamu gak tahu? Enggak, gak tahu. Keren banget mobilnya. Tahu siapa nih yang datang? Siapa, Wi? Gak tahu. Oh, Alek. Pantes, mobilnya baru. Iya. Hai. Udah lama di sini? Ya, enggak sih, gak terlalu lama. Baru aja datang. Aku kira kalian nggak mau datang ke sini. Enggak kok, aku pasti datang. Oh ya, Lek, itu kacamata kamu yang murah ya? Kok warnanya udah luntur? Ngawur aja, ini dari Paris, Van. Ini aku dapat oleh-oleh dari budeku. Oh, itu emang gitu modelnya? Wah, kamu nih katro, Van, jadul. Ini gaya baru lah. Ya enggak, soalnya lunturnya setengah-setengah, nggak semua. Udah, jangan bahas kacamata kamu, mending bahas mobil aku nih. Oh iya, Lek, mobil kamu baru nih? Ya iyalah, makanya aku ngajakin kalian kopdar hari ini. Aku pengen nunjukin sama kalian nih. Tapi kan minggu kemarin masih pakai mobil yang lama kamu nih, Lek. Berarti baru sehari dua hari dong mobil ini. Ya begitulah Van, aku udah bosen sama yang itu. Jadi aku update terbaru nih mobil aku. Aku tahu nih Van, dia ngajakin kopdar pasti mau pamer mobilnya. Ya, ya bukannya, kan? Bukannya gitu juga Wi, aku ini pengen klub mobil kita aktif. Mobil aku juga baru, Lek. Oh iya ya. Masa kamu gak sadar sih? Iya, ya lumayan sih mobil kamu ini. Jadi kita punya tim yang solid dalam dunia klub mobil. Iya Lek, berarti tiap minggunya kita harus sering kumpul dong. Iya bener sekali, Van. Terus kita cuma bertiga nih. Ya sementara ini bertiga Van, tapi aku semalam udah ini share di grup sekolah kita. Kan teman-teman kita banyak yang punya mobil. Oh. Nah, siapa tahu mereka itu berminat. Ya tunggu aja deh. Aku udah nyantumin tempat ini kok untuk ini kumpul-kumpulnya. Maksudnya gini, like, gak kamu pastikan siapa aja yang mau datang. Kalau cuma kamu share kan, kemungkinan mereka ada yang males datang atau gimana, ntar cuma bertiga doang. Iya bener, Alek. Ya kemarin ya lumayan ada yang ngerespon kan, tapi chatnya udah ketumpuk-tumpuk sama chat-chat yang baru, jadinya males aku koreksi. Ya udah deh, kita tungguin aja, siapa tahu bentar lagi ada beberapa teman-teman kita yang datang. Iya, tapi teman-teman kita yang banyak punya mobil masih ada di luar kota kebanyakan, Van. Yang di kota sendiri beberapa saja. Berarti cuma dikit dong bener lagi yang datang. Ya gak apa-apa lah, Van, namanya juga klub mobil baru. Nanti lambat laun pasti banyak yang minat gabung sama klub kita. Oh ya, Alek, kamu gak menentukan merek mobil yang mau ikut klub ini? Kalau masalah merek mobil atau brand mobil aku gak menentukan, Wi. Tapi untuk tipenya aku minimal lah seperti mobil kalian. Oh, ya iya gitu. Sila kalau diruntuhkan kan takutnya ini mereka pada males. Iyalah, kalau lain halnya sama ini, sama motor. Nah iya itu benar. Ya udah deh, kamu sabar dulu, nunggu yang mau gabung sama kita. Boleh santai-santai aja. Ya udah deh, kita tungguin aja di sini. Iya. Iya, aku lupa urusan, gak bawain kalian minum dulu. Kalau udah nyampe di tempat, bilang lupa ya, dari tadi. Baru kepikiran, Wi, soalnya aku buru-buru dari rumah. Kamu sengaja atau gimana sih? Atau emang pura-pura lupa? Kalau cuma minuman mah kecil untuk Alek. Udah deh, gak apa-apa, bentar lagi kita beli aja kalau teman-teman yang lain udah pada datang. Ya. Seru juga ya pengalaman kalian ya. Ya gitu deh, Lek, soalnya aku kan tipe orang yang bosenan nih, jadi aku sering gonta-ganti mobil. Siapa nih yang datang? Iya. Datang-datang malah sampai mobil aku. Joko. Assalamualaikum, teman-teman. Waalaikumsalam. Alek. Jok. Bisa nggak kamu nggak parkir di sebelah sana? Loh, emangnya kenapa, Lek? Ada masalah? Mobil kamu merusak pemandangan tau. Yang menjadi ikon itu mobil aku. Jadi kalau dilihat dari sana, mobil aku paling keren. Iya, maaf, Lek. Gini, kedatangan aku ke sini. Semalam aku baca WA kamu di grup. Akhirnya aku berminat. Itu mobil apa? Mobil kecil gitu. Kan aku sudah menyantumkan. Minimal, Jazz, Yaris. Yaudah, Lek, izinkan aku bergabung di klub kalian. Mobil kamu itu gak masuk kriteria dalam klub mobil aku ya. Sini, Lek, ikut aku bentar. Coba lihat nih mobilnya. Banyak baretnya. Mobil apaan nih? Mobil gini mau masuk klub mobil aku. Gak terdaftar. Gitu dong, Alek. Kita berdua kan pengen temenan lebih deket dengan ikut klub kalian. Tapi aku udah mencantumkan mobil-mobil yang seperti apa yang bisa masuk atau gabung sama klub mobil aku. Emangnya kamu gak baca ya, Jok? Baca. Masa terus? Ya aku cuma gak kepikiran kalau bakal ditolak bergabung di klub kalian. Terus kamu masih pede banget datang ke sini? Tunggu dulu. Aku itu ingin kumpul bareng lagi sama kalian. Jadi akhirnya aku punya inisiatif untuk gabung di klub kalian. Kalau aku sih gak terlalu masalah ya kalau mau gabung. Tapi kan di sini ketuanya nih Alek. Kamu tanya aja sama Alek. Mungkin Alek keberatan atau gimana? Gimana, Alek? Ya jelas keberatan lah, Van. Tuh. Mobil dia kecil banget nih. Lihat aja tuh. Mobil apaan seperti ini? Masa iya sih, Lek, harus dibatasi seperti itu? Ya harus lah. Biar kalau kita lagi touring gak malu-maluin. Tuh lihat mobil si Dwi, si Fani. Bagus dilihatnya. Sedangkan mobil kamu Gini Lek, sementara aku kumpul bareng kalian pakai mobil ini aja. Terus 2 tahun lagi mungkin aku bisa ganti mobil Lek. Gimana Lek? 2 tahun Lek? Emangnya ini arisan apa? Arisan ibu-ibu RT? Sampai 2 tahun? Enak aja kamu bilang sementara. Ya udah, kamu gak boleh masuk klub mobil aku dan gak boleh gabung-gabung. Awas kamu ya, kalau sampai maksa-maksa. Nanti malam kita ada kopdar lagi. Oh. Dengarkan kamu Alek ngomong apa? Iya Van. Jadi kalau kamu mau gabung sama klub mobil kita itu minimal punya mobil tuh kayak punya aku. Baru kamu boleh gabung. Kalau mobil kamu masih kayak gini, jangan berharap deh kamu diizinin gabung sama Alek. Ya kalau dalam jangka waktu pendek aku gak bisa beli mobil semahal ini Van. Tapi kalau 2 tahun lagi ya mungkin bisa. Tapi mungkin tahun bawah. Gimana Alek? Udah gak usah maksain. Kalau memang gak bisa beli mobil bagus gak usah maksain. Tapi Alek, ini mobilnya baru beli 1 tahun yang lalu kok, masih baru. Mau 1 tahun, 1 bulan, 1 hari, gak ngurus aku, gak boleh masuk kalau mobil seperti ini. Gimana sayang? Kamu masih ngotot pengen ikut gabung klub ini yang? Sebenarnya iya, soalnya aku ingin menjalin silaturahmi sama teman-teman aku di waktu SMA. Tapi kan kamu dengar sendiri mereka nggak menerima kita. Terus gimana dong? Ya udah, yang penting aku udah punya niatan baik. Kalau soal mereka menolak kita, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita udah mencoba. Kita perlu sadar diri juga. Mobil kita berada jauh di bawah mereka. Iya yang. Bentar. Ini mobil punya siapa sih? Punya Joko apa punya kamu deh? Kita berdua iuran. Mobil iuran aja berani mau ikut klub. Gak malu tuh? Ya gak malu sih. Karena aku ini maksudnya kita itu gak minta sama orang tua. Bener tuh. Pokoknya kamu pikir kita minta sama orang tua apa? Kita dari jeripaya sendiri beli mobilnya kan ya? Tapi aku dibeliin orang tua sih Lek. Cuman kan orang tua aku kerja buat anaknya, bukan buat anak tetangga. Ya gak apa-apa Wan, kalau punya duit banyak. Gimana Lek? Aku tetap ditolak. Kamu ini dengerin omonganku dari tadi enggak sih? Aku sudah bilang, kamu gak bisa gabung sama klub mobil aku. Dari tadi aku bilang panjang lebar pendek panjang, masih aja maksa-maksa mau ikutan gabung. Jangan bikin emosi aku ya. Udah Lek, sabar aja. Kalau kamu bentak-bentak, aku juga ikutan takut nih. Bentar lagi aku juga pulang nih kalau kamu bentak-bentak terus. Udah, kamu santai aja Van. Dia nih yang nggak tahu diri, udah dibilangin nggak bisa gabung. Ya udah, kalau memang aku ditolak, mending aku pergi aja dari sini daripada nanti kamu emosi terus Lek. Ya itu maksud aku, kamu pergi langsung dari tadi. Apa sih Yu? Kalau aku lihat-lihat nih, GPS nih ada di daerah sini. Coba sambil dibantu, kamu lihat sekeliling, barangkali kelihatan tuh mobil. Nggak ada, di pom bensin juga nggak ada noh. Tuh kan bener, ada di dalam. Oh iya. Mau kita samperin? Ya iyalah, kita langsung samperin aja. Oh ya udah. Tuh kan bener. Oh iya bener, ini mobilnya. Enggak mau pergi? Iya, ini aku mau pergi. Ya udah, sana cepat. Udah cepat. Waduh. Wahyu lagi. Kenapa Lek? Alek, Wahyu, kamu aku cariin ternyata ada di sini. Kamu tahu aturan nggak? Santai Yu, kan barusan udah di WA aku bilang aku lagi sama teman-teman di sini. Ya masalahnya aku itu udah capek. mulai kemarin keliling-keliling cariin kamu. Bentar mas, ada apa nyariin Alek? Udah Van, santai, tenang, ini urusan aku. Mana pulang? Ya kalau aku mau pulang, mana kunci mobilnya? Mas, kok minta kunci mobilnya Alek? Iya mbak, mobil ini dia ngerental. Apaan sih Lek? Udah mana kunci mobilnya? Ngerental punya masnya? Ya iyalah mbak, dia itu ngerental 7 hari. Sedangkan sekarang, sampai sekarang nih, udah 10 hari. Udah lewat 3 hari. Lek, berarti ini bukan mobil baru kamu dong. Udah mana kuncinya? Awas ya, kalau lain kali kamu ngerental mobil kayak gini lagi, maaf Lek, gak aku kasih lagi. Oh, jadi kamu gak punya mobil? Ya udah deh, kalau kayak gitu, mbak, mas, semua, saya pamit dulu ya. Iya mas, makasih ya. Saya juga minta tolong sama kalian, pulangnya nanti tolong anterin si Alek, kasihan nih, jalan kaki. Yaudah, yuk. Gak apa-apa, biar naik becak aja Alek. Evan, jangan gitu dong. Terus kamu mau numpang sama aku? Iyalah, aku kan ketua kamu. Enggak deh. Gini aja deh Lek, ketuanya sekarang ganti Dwi aja, soalnya masa iya sih ketua gak punya mobil? Jangan dong Van, aku aja. Oh iya, masalah itu gampang. Yang penting nih, nanti aku pulangnya sama kamu ya. Enggak, aku gak mau ditumpangin sama kamu. Aduh, tega kamu Van. Wi. Apa? Aku numpang ya, kan kita searah. Enggak deh Lek, kamu udah bohong sih dari awal. Aku males punya teman kayak kamu. Nah iya bener, udah deh kamu mending keluar dari klub mobil kita. Kalian berdua kok gini sih, padahal ini pencetusnya aku. Ya udah deh kalau kalian gak mau bantu. Iya meskipun pencetusnya kamu, kalau kamu gak punya mobil terus kamu naik apa? Udah. Jok, aku numpang kamu ya. Jangan mau. Iya Lek. Apaan sih, gak usah. Aku gak mau mobil sama orang ini. Oh, nggak jadi Lek. Kasian banget sih kamu Lek. Makanya kamu tuh harus jujur jadi orang. Gini Lek, di depan tuh tadi ada becak. Mending kamu panggil tukang becaknya ke sini atau kamu yang jalan ke sana. Uang Van, nggak duit. Ini aku ongkosin Lek. Makasih ya Jok. Untung aja dikasih uang sama kamu Jok. Kalau nggak ada uang ini aku nggak bisa pulang nih jalan kaki. Masya Allah Lek, kamu masih mau nerima uang dari Joko? Ya kepepet Van. Udah Van. Oh Jok, maaf ya yang tadi. Ya udah kita bubar aja yuk. Ya udah yuk, kita langsung pulang aja. Dadah teman-teman.